Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua murid baru tahun 1 sesi 2023-2024 di Sekolah Kebangsaan Seri Perdana. Kami dengan sukacitanya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru yang telah memilih untuk belajar di sini. Kami amat berbesar hati untuk menyambut anda semua ke keluarga SK Seri Perdana. SK Seri Perdana mempunyai tradisi yang lama dalam memberikan pendidikan berkualiti kepada pelajar. Kami berusaha untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh agar semua murid dapat berkembang secara holistik. Kami juga memberikan tumpuan besar terhadap pembangunan karakter murid dan nilai-nilai murni yang penting dalam kehidupan. Di sini, kami asuh, kami didik untuk cipta kecemerlangan. Untuk pengetahuan semua, pentadbiran SK Seri Perdana terdiri daripada Encik Kamarul Zaman bin Cik Nik selaku Guru Besar SK Seri Perdana, Encik Yusri bin Mahamud Nawai selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Siti Fazlina binti Zainul Rashid selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Nasiruddin bin Abdullah selaku Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Murid tahun 1 sesi kali ini akan menjalani program transisi tahun 1 bermula 19 Mac 2023 sehingga 14 April 2023. Program transisi dirangka dan dilaksanakan untuk membantu murid-murid menghadapi peralihan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal dalam tajah 1. Pada masa yang sama, program ini juga adalah untuk memastikan semua murid tahun 1 daripada kepelbagaian latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi boleh memulakan proses pembelajaran pada satu tahap pencapaian yang hampir sama. Sepanjang berjalannya program transisi ini, murid akan ditempatkan di empat kelas iaitu satu hijau, satu biru, satu merah dan satu kuning. Setelah tamat program ini, barulah murid akan ditempatkan di kelas sebenar iaitu satu imtias, satu idhon, satu ikram dan satu imtinan. Pihak sekolah tidak melaksanakan sistem pengasingan murid mengikut tahap pencapaian, namun rombakan kedudukan kelas akan berlaku bagi mengimbangi jumlah murid setiap kelas serta jantina. Satu hijau ditempatkan sementara di satu imtias dan guru kelas ini adalah Puan Fadilah binti Zakaria dibantu oleh Puan Maziah binti Muhammad Saman. Satu biru ditempatkan sementara di satu idkon dan guru kelas satu biru adalah Puan Nur Hayati binti Hussein serta dibantu oleh Encik Saluhuddin bin Ibrahim. Satu merah ditempatkan sementara di satu ikram dan guru kelas bagi kelas ini adalah Puan Rosmina binti Syahri dibantu oleh Puan Nada Sobah binti Harun. Satu kuning ditempatkan sementara di satu imtinan dan guru kelas satu kuning adalah Puan Jalilatul Husna binti Azizan dibantu oleh Encik Muhammad Amin bin Idris. Untuk maklumat tambahan, pemakaian uniform sekolah adalah diwajibkan bagi setiap murid dan kedudukan lencana serta tanda nama adalah seperti yang ditunjukkan. Kepada semua murid baru, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Sekolah Kebangsaan Seri Perdana sebagai institusi pendidikan pilihan anda. Kami berharap anda dapat menikmati pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna di sini. Kami akan sentiasa menyokong anda dalam setiap aspek pembelajaran anda. Sekali lagi, selamat datang dan terima kasih kerana memilih SK Seri Perdana sebagai institusi pendidikan anda. Mari kita bersama-sama mencapai kejayaan dalam pembelajaran dan dalam kehidupan.